Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk para fan-fan Lesti Lover, Belover, dan Leslar Lover dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Mimin yang selalu memberikan sebuah informasi dan kabar teraktual dari Lesti Kejora ataupun Rizky Billar di hari ini. Yaitu ada Abang L tercinta nih ya, buat Bunda Lesti Kejora dan Papa Billar terkejut. Ada-ada aja ya kelakuan atau tingkah laku Abang L waktu di sekolah. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak bersama-sama. Namun sebelum kita kupas dan kita bahas, baiknya untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini untuk selalu dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe-nya dan nyalakan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru lainnya. Terima kasih. Baiklah, informasi yang pertama nih para sahabat ya, yaitu datangnya dari rating sinetron Amka. Tanpa kita sangka-sangka, ternyata walaupun beberapa hari ya sinetron Amka itu mengalami penurunan, yaitu ada di posisi 6 nih. Masya Allah nih, alhamdulillah robbil alamin ya. Pokoknya tetap semangat dan tetap kompak untuk selalu nonton sinetron Amka di setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian kabar menarik lainnya nih para sahabat ya, yaitu datangnya dari sang kakaknya Rizky Billar atau Lesti Kejora. Dilansir dari berita1.com ya, Rizky Billar geram kakak ipar disebut umpang hidup ke Lesti Kejora. Rizky Billar mengaku emosi ya saat netizen menyebut kakak iparnya Benny Mulyana tidak mempunyai pekerjaan alias menganggur dan menggantungkan hidupnya pada istrinya Lesti Kejora nih. Benny dituding pengangguran hingga kehidupannya disebut-sebut ditanggung adiknya Lesti Kejora. Biaya pernikahannya juga dituding banyak dibiayai Lesti dan Rizky Billar. Tutur narasi dalam akun tersebut dikutip dari berita1.com ya. Rizky Billar menyanggah isi konten tersebut yang menyebutkan dirinya sebagai laki-laki yang menumpang hidup dari penghasilan sang istri. Saya punya lini bisnis usaha sendiri dan saya yakin gaji karyawan saya lebih besar daripada yang nulis berita sampah ini, katanya. Ayo cek, tambahnya dari Rizky Billar. Sejumlah netizen ramai-ramai berkomentar terkait unggahan itu. Dan rata-rata yang membela Rizky Billar dan meminta suami Lesti Kejora itu untuk tidak menanggapi hal itu nih. Saya kalau sebagai adik dan kakaknya hidupnya sulit ya nggak masalah membantu nih. Namun nggak mungkin ya, yang jelas untuk hari-hari pasti Benny mampu untuk hidupi istri dan anaknya, tulis netizen nih. Laporin saja bang biar nggak seenak-enaknya buat berita-berita aneh tersebut nih para sahabat ya. Begitulah nih para sahabat ya, ketidakterimaan Rizky Billar atas tuduhan atau tudingan yang dilayangkan.